update terbaru mengenai Galaskai Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 5 Januari 2023, Galaskai nampak menikmati liburan akhir tahun dan tahun baru 2023 di Pulau Dewata Bali bersama dengan keluarga besar Haji Faisal. Setiap saat dan setiap hari, Galaskai nampak mandi di kolam renang dan bermain ke pantai bersama dengan Opa Haji Faisal dan Oma Dewi Zuriati. Tak hanya itu, Galaskai juga menikmati sore hari bersama dengan Tete Siska. Ia pun bermain pasir yang ada di pantai dan sesekali menunggu datangnya ombak yang akan menghampiri Gala dan Oma. Galaskai pun nampak tertawa dan tersenyum. Tak hanya itu, Galaskai dengan Tete Siska pun juga membuat rumah-rumahan dari pasir. Hal ini pun membuat Galaskai sangat antusias dan bersemangat sekali mengumpulkan pasir-pasir tersebut. Berikut video lengkapnya. Ya, bikin apa kita? Kita mau bikin mobil. Mobil aja. Iya, kita mobil aja. Gala bikin rumah dari pasir. Ya, rumahnya hancur. Yang bagus bikinnya yang tinggi, Gal. Yang tinggi ya. Senyum dong, senyum ke Tete. Iya, senyum ke Tete. Itu Om Ayun. Ayun, Ayun, Ayun. Anak ganteng Oma. Namanya Galaskai, dia anak pinter, iya, anak pinter Oma. Namanya Galaskai, 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 cepatlah besar. Yeay, ya ngantuk deh. Apus. Iya. Aduh, olahraga. Oma. Anginnya gede banget. Air. 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 Gala mau naik pesawat lagi ya, Teh? Iya. Nanti dia terbang. Kayak kemarin ya. Iya, naik pesawat galanya. Gitu. Rasa sukacita, kebahagiaan, keceriaan, dan kehangatan pun sangat terlihat pada keluarga besar Haji Faisal, terutama Opa Haji Faisal dan Oma Dewi Zuriati yang selalu menjaga, melindungi, dan merawat Galaskai Andriansyah. Apalagi ketika Galaskai diajak oleh Opa dan Oma ke pantai di Pulau Dewata Bali, Galaskai pun nampak tak kekurangan sama sekali sosok ayah dan ibu, karena Opa Haji Faisal dan Oma Dewi Zuriati pun yang menggantinya. Galaskai nampak sangat senang dan bersemangat sekali, apalagi ketika ia bermain pasir dan menunggu ombak yang datang menghampirinya. Meskipun telah 1 tahun lamanya papi mami Galaskai meninggalkan dunia ini, namun keluarga besar Haji Faisal akan selalu memberikan kehangatan dan menghibur Galaskai. Meskipun mereka masing-masing sibuk akan pekerjaannya, namun mereka tetap meluangkan dan menyempatkan waktunya untuk menemani Galaskai, merawat dan mengasuh Galaskai Andriansyah.